Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut berikan dukungannya untuk Nia Ramadhani beserta sang suami Ardi Bakri. Diketahui belum lama ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tertangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Mengenai ini, banyak rekan selebritas yang memberikan dukungan, termasuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melalui laman Instagramnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunggah foto lawas bareng Nia Ramadhani. Manusia tempatnya luput dan salah, tidak ada manusia yang sempurna. Insya Allah pasti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya, tulis Raffi dan Nagita dikutip Tribun News Minggu 11 Juli. Orang tua Rafathar Malik Ahmad ini berharap setelah terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, Nia dan Ardi dapat mengambil hikmahnya. Semangat untuk bisa melangkah dengan lembaran baru maju ke depan untuk my bro Ardi Bakri dan Ramadhania Bakri. We love you guys, ungkapnya. Postingan tersebut menuai reaksi warganet hingga kalangan public figure. Beberapa dari netter terlihat mendukung pernyataan Raffi dan Nagita bahwa manusia tak luput dari kesalahan. Teman sejati bukan ketika senang saja, selalu support dan saling menguatkan dalam segala hal, kata satu di antara netizen di kolom komentar. Sahabat yang baik pasti akan mendukung dan mensupport, semangat, timpal netizen lainnya. Dilansir tribunnews.com, sebelumnya Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juli jam 15.00 WIB. Kendati demikian, Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri sudah menyampaikan permintaan maaf terutama kepada anak-anaknya. Nia merasa tak bisa memberikan contoh yang baik sebagai seorang ibu. Hal ini disampaikan saat jumpa pers di Polres Jakarta Pusat pada Sabtu 10 Juli 2021. Nia Ramadhani dan sang suami ditangkap kepolisian karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba karena membuat penggemar hingga sahabat tak menyangka. Bahkan satu persatu teman dekat Nia pun ramai menyampaikan dukungan dan doa untuk Nia yang sedang menghadapi masalah hukum. Terbaru, melalui laman Instagramnya, Ayu Dewi menuliskan sederet kebaikan Nia kepadanya. Nia yang pertama kali ngenalin golf, disuruh olahraga kalau lagi sedih, biar happy sampai nyuruh pelatihnya ikut ngajarin aku, tulis Ayu Dewi mengawali, dikutip Tribun News Minggu 11 Juli. Nia yang ikhlas nemenin aku waktu itu curhat virtual sama Ustadz, mempersilahkan aku cerita panjang lebar tentang keluh kesah hatiku. Nia nemenin tanpa ikut campur ngomong apapun, dia sekedar ada karena dia tahu aku butuh moral support, tambahnya. Ayu Dewi juga menyebut bahwa Nia merupakan sosok sahabat yang tak pernah membicarakan tentang orang lain. Tak hanya itu, Ayu Dewi menilai Nia adalah istri yang baik bagi suaminya. Nia disebut selalu pamit kepada sang suami setiap kemanapun. Nia, makasih Yani untuk selalu ingetin bagaimana seharusnya memegang kodrat sebagai istri. Nia selalu ingetin setinggi-tingginya jabatan, sebanyak-banyaknya uang, istri itu lehernya suami, harus kuat tapi selalu bikin happy suasana keluarga, ungkap Ayu. Kendati demikian, Ayu berharap sahabatnya dan sang suami dapat melewati ujian yang kini sedang mereka hadapi. Semoga Nia dan Mas Ardi bisa ngelewatin ujian ini. Insya Allah semua ujian yang kita semua manusia alami lahir batin
akan jadi pendewasaan untuk hari yang lebih baik nantinya dengan iman Islam yang semakin bertambah. Amin, amin ya Rob. Harap Ayu. Ibu tiga anak ini juga mengungkapkan dukungan dan doanya untuk Nia dan Ardi yang sedang tersandung kasus hukum dugaan narkoba. Insya Allah doa yang terkirim bisa membawa keikhlasan dan kekuatan untuk melewatinya.